Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan saya di channel Kotaro 20. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Avanza untuk semua tipe Toyota Avanza di bulan Juli 2024 ini. Nah, selain update harga, tentu saja saya juga akan menyampaikan review spesifikasi unggulan dari Toyota Avanza tipe G yang ada di depan saya ini. Nah, bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota Avanza dan berencana untuk membeli mobil ini, Anda wajib menyimak video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita mulai saja update harganya dari Toyota Avanza tipe 1,3 e-manual, harganya 249 juta rupiah. Kemudian untuk Toyota Avanza 1,3 e-CVT harganya 264 juta rupiah. Untuk Toyota Avanza 1,5 g-manual harganya 272 juta rupiah. Untuk Toyota Avanza 1,5 g-CVT harganya 286 juta rupiah. Harga tersebut berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY dan belum dipotong diskon yang berlaku di bulan ini. Untuk informasi diskon net dan program apa saja yang berlaku di bulan ini, Anda bisa menghubungi sales yang saya cantumkan di video ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview spesifikasi unggulan dari Toyota Avanza tipe G. Kita sekarang review singkat Toyota Avanza G-CVT ini. Nah, dari bagian depan kita bisa lihat ya, lampunya ini sudah menggunakan lampu full LED, lampu jauh, lampu dekat, dan lampu sennya. LED-nya adalah LED multi reflektor. Lampunya ini terang banget ya kalau kita berkendara di malam hari. Kemudian sudah ada fog lamp-nya juga. Fog lamp-nya ini masih menggunakan buah lamp, belum LED. Nah, grillnya trapesoidal, ciri khas dari Toyota, sangat besar sekali. Grillnya ini masih menggunakan warna black top. Nah, kita lihat untuk bagian samping dari Toyota Avanza tipe G ini. Kuncinya seperti ini ya. Ada dua buah kunci. Di sini ada unlock dan di sini posisi locknya. Kalau kita coba praktekan. Nah, kalau kita lock, maka spion akan melipat secara otomatis. Kalau kita unlock, maka akan buka secara otomatis. Nah, spionnya ini sudah menggunakan teknologi auto-folding. Untuk ukuran bannya sendiri, ini menggunakan ring 16. Dan ukurannya cukup besar ya untuk Toyota Avanza, karena sebelumnya Toyota Avanza ini menggunakan ring yang berukuran 15. Nah, itu ada di Toyota Avanza Veloz dulu. Untuk profil bannya ini menggunakan ukuran 195/60 dan peleknya two-tone machining. Nah, bisa kita lihat desain dari bagian sampingnya keren banget. Pantes ini laris banget ya untuk Toyota Avanza ini. Walaupun dulu ini dihujat karena menggunakan penggerak roda depan. Nah, spionnya seperti ini ya. Keren banget, auto folding. Dan untuk pembelian Toyota Avanza ini sudah dapat bonus talang air asli dari pabriknya. Untuk handle pintunya sudah menggunakan teknologi smart entry yang berupa sensor ya. Jika kita sentuh di bagian ini, maka akan mengunci dan membuka secara otomatis. Keren banget. Kita langsung ke muter ke bagian belakang dari Toyota Avanza ini. Nah, untuk antenanya sudah Sakfin antena. Belum ada spoiler belakangnya untuk Toyota Avanza tipe G ini. Ada wiper, kemudian lampunya juga sudah full LED, lampu sen, lampu rem, kemudian lampu mundurnya juga sudah full LED. Ya, di sini untuk backdoor-nya ini nyala ya. Kalau kita nyalakan lampunya yang menempel di pintu untuk lampu variasinya ini. Kemudian untuk sistem keamanan parkirnya, ini sudah ada kamera parkir dan ada dua buah titik sensor parkir. Nah,
kita buka untuk bagasinya. Bagi yang pengen tahu, bagasinya cukup besar dan kalau kita buka, di sini ada tempat penyimpanan. Nah, deck box-nya bisa kita tempatkan untuk penyimpanan sepatu, barang-barang yang muat. Jadi kondisi bagasi akan lebih rapi lagi. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke interior dari Toyota Avanza ini. Nah, fitur-fitur keselamatan canggih yang lainnya di sini ada vehicle stability control agar pada saat kita melakukan manuver di tikungan yang tajam dengan kecepatan tinggi itu tidak terjadi oversteer dan understeer, jadi lebih stabil ya. Dan juga ada fitur namanya hill start assist, jadi pada saat naik di pegunungan, pada saat berhenti mendadak itu tidak akan mundur ke belakang pada saat kita berhenti di tanjakan. Nah, kita lihat interior dari Toyota Avanza ini. Oke, kita nyalakan sebentar untuk Toyota Avanza ini. Nah, kita sudah di dalam ya, bisa kita lihat desain interiornya. Ini desain yang cukup lega kalau kita lihat. Nah, di sini untuk audionya bisa kita lihat ya. Kita lihat menu dari audionya, ini cukup banyak. Ukuran audionya yang 9 in cukup besar dan fitur-fiturnya juga sangat menarik. Di antaranya ada T-Link yang bisa kita hubungkan ke smartphone. Tampilan smartphone kita bisa ketampilkan di audio ini. Nah, desainnya juga floating design, jadi desain zaman sekarang untuk Toyota Avanza ini. Nah, di bagian interior ini ada engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesinnya. Fitur unggulannya ya. Dan juga di sini AC-nya sudah menggunakan AC digital. Terus untuk transmisinya menggunakan CVT dan bisa untuk triptonic ya. Di sini bisa kita mode matic dan mode semi manual. Nah, yang menarik di sini untuk steernya. Steernya bisa tilt steering dan telescopic steering. Jadi bisa kita naik turunkan posisinya dan panjang pendeknya ini bisa kita atur ya. Jadi lebih ergonomis. Untuk nyetir juga bisa kita posisikan sesuai dengan tinggi badan kita. Jadi pengaturan tilt and telescopic ini sangat membantu sekali untuk menentukan posisi terbaik kita dalam berkendara atau menyetir mobil ini. Nah, itu fitur-fitur unggulan dari Toyota Avanza 1,5G CVT. Nah, fitur unggulan yang lainnya tentu banyak sekali ya. Selain itu, di sini juga ada untuk kaca belakangnya, spion belakangnya sudah dilengkapi day and night mode. Jadi, anti silau pada saat kita berkendara di malam hari untuk menghindari sinar lampu dari mobil belakang yang menyilaukan mata kita. Nanti bisa kita posisikan di night view. Nah, kita lihat ya, interiornya cukup lega dan kelihatan sangat mewah sekali untuk Toyota Avanza 1,5 CVT ini.